Sore gengs, sudah lama layangan ini ya pernah dinaikin nih. Kita ganti guangannya aja. Ini dia. Udah saya pakai guangan kampil atau karung. Kalau pakai karung-karung kayak karung beras tuh. Tuh saya ambil di dalamnya. Ini dia layangannya. Kurang 120 cm aja, gengs. Nah, untuk guangannya itu seperti ini, gengs. Nah, saya udah pasang nih. Ini guangannya. Tuh, kampil nih, gengs. Yang segini, yang kayak gini, gengs. Tuh. Kalian bisa banyak kok dapat ini. Minta aja ke ibu atau ke saudara-saudaranya. Ini dia. Gampang dicari. Suaranya tuh nyaring banget. Kayak tawon. Nih. Untuk di bawahnya ini. Untuk di bawah ini. Tuh. Di bawahnya, gengs. Mumpung mendung-mendung nih, mudah-mudahan hujan sih biar bersih layangannya. Biar nggak perlu cuci lagi. Ini untuknya itu saya akan naikin di sana, gengs. Tuh, di ujung sana. Oke, kita akan langsung naikin sekarang, gengs. Mudah-mudahan sih bagus ini. Bentuk bodinya tuh aneh. Ini full knockdown ya, gengs. Full knockdown. Mungkin saya dari situ saya akan naikin, gengs. Dan untuk videonya mungkin saya akan taruh dulu kameranya, mungkin taruh kalau udah pas di atas baru saya giniin, gengs. Saya akan rekam, gengs, ya. Sorry soalnya nggak ada tajam buat naikin layangan, minimal sih 3 orang. Satu buat ngerekam, satu buat pegangin layangan, dan satunya narik. Oke, saya akan naikin sekarang, geng. Udah timbangnya udah. Cus, mumpung anginnya gini. Guangannya udah bunyi dia. Wih. Ini dia. Nah, ini dia, guys. Layangannya sudah di atas nih, bebeannya. Guangan kampil atau karung ini dia. Di suaranya. Itu suaranya, geng. Kita akan ulur-ulur nih, geng. Nah, ya, ulurin. Iya, agak susut talinya nih, geng. Itu dia layangannya. Oh, suara guangannya, gengs. Palingnya susut, gengs. Nih kita akan. Nih agak mendung banget nih bebean. Nih bebean 120 cm nih, gengs. Yang bisa di knockdown nih, gengs. Bentuknya sih emang burik banget, gengs. Gak kayak bentuk-bentuk zaman sekarang tuh. Tak lepas ya, gengs. Ya, talinya di sini saya taruh. Itu dia. Guangan kampil. Kalau kalian mau, silakan. Bikin gampang banget nih, cari karung atau enggak kampil aja. Kita dengerin lagi suaranya, geng. Tuh suaranya kalau di sana diam, suara air berisik banget airnya, geng. Kita tarik lagi. Kita rekam-rekam di sini aja, geng.
suaranya geng nyaring. Para ayam juga ada geng, lagi sepi-sepi banget nih, belum nggak ada yang naik layangan ya. Mumpung anginnya kencang, saya naikin aja geng. Nah guys, kita akan pendekin sekarang, agak pendekin lagi biar kita gampang buat nurunin tar gengs ya. Itu layangannya di sini dia. Nah tadi kan gelap banget, gelap tumpul nih. Kita pendekin lagi sekarang ya, kita gulung-gulung dulu. Oke, kita akan turunin sekarang, geng. Oke, layangannya saya taruh segini aja, sampai naik gini aja geng. Oh, nggak ada kena angin dia malahan. Nah, tunggu angin datang aja, mudah-mudahan masih bertahan. Kalau nggak, saya akan turunin langsung. Oh, nggak ada. Oke geng, kita akan langsung turunin geng.